Tapi ting kerangupang dia tu, dia pun nak buat tu memang susah. Memang susah kerangupang ni. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat kembali ke channel Ano Gano Hashtag Hidup Mesti Ada Cabaran. Aku berterima kasih banyak kepada awakmu dah klik atau tekan video ni serta subscribe channel ni dan hidupkan butang loceng di sebelah subscribe supaya awakmu tak ketinggalan video yang aku akan upload selepas ni. Okey, awakmu pada video kali ni aku nak review satu produk makanan yang tengah viral sekarang ni. Makanan tu kelebihan dia orang kata especially memang sedap orang kata. Biasalah makanan kan siapa kata tak sedap kan. Okey. So memang waktu kita tolak tepi, lepas tu pun orang kata ranguklah, crunchy lah, bau pun sedap, sekali rasa nak lagi. So aku dah beli pada hari Khamis minggu lepas dan alhamdulillah sampai pada hari Ahad baru-baru ni. So aku tak sempat nak review makanan ni. Ni dalam plastik ni dah buka-buka lagi daripada hari Ahad baru ni, dah buka-buka lagi sebab aku sibuk sangatlah dalam beberapa hari ni. So tanpa membuang masa, kita buka lah. Kita buka lah produk ni, produk makanan ni. Okay, jom. Sebelum aku buka produk dalam plastik ni, aku nak minta maaf banyak. Ada dua sebab. Yang pertama, aku pasang kipas. Takut awakmu tak selesa bunyi kipas biasalah. Susah. Dari bilik aku mana? Dekong. So aku pasang kipas. Aku minta maaf banyak lah kalau ada tak selesa lah. Bagi sebahagian orang lah kalau tak selesa tengok video ni ada dengar kipas, aku minta maaf banyak. Dan yang kedua, hidung aku ada rasa semua sikit. Susah. Aku minta maaf banyak lah sebab aku tahu tiba-tiba je hari ni rasa semua. So aku minta maaf banyak kalau benda tu yang mendatangkan tak sesa awak mu tengok video ni. Aku minta maaf banyak, minta maaf banyak-banyak. Okay. So tak perlu rasa, aku buka produk dalam plastik ni. Okay, kita guna. This is The Legend of Caesar Kedai RM2. The Legend of Kedai RM2. So tak maaf banyak bunyi. Aku buat bawa duduk gini je. Buka, kena buka hati-hati. Takut kena barang hot kena dalam. Kena buka hati-hati lah sikit. Putih ni kadang-kadang tumpu. Kadang-kadang tak tumpu. Biasalah kalau dah tumpu, pandai handle lah. Biar kita dapat butir molek dok. Ni butir ni tipu-tipu. Butir rumah tok dok buat pakai masuk ada butir rumah. Butir buat lain lah. Okay. So cubang. Ada dah tu. Sekejap eh. Tengok nak pergi dalam ni. So kosong. Okay, tak dapat berang. Okay, tak tepi. Okay. 1, 2, 3. Jajan. Dapat lagi sebab dia rack punya barang ni. Kalau dah rack, rosak lah barang makanan ni. Sama juga benda lain. Tak kira lah, kelatang ke, produk ke.
Biasanya kalau aku tengok setengah video tu, dia tebal dia red. Tapi tak apalah, asalkan barang hot dalam kita nak makan tu tak gosok lah. Agak gitulah. Okay, kita buka. What this is? Makanan ni tak ada ditaja-taja siapa-siapa eh. Semua aku nak review. Dan aku fikir ada rezeki aku nak buat dropship lah dalam masa aku tengah menganggur ni. Siapa-siapa yang nak tengok video aku sebelum ni, kenapa aku lama dah upload video ke atau apa-apa benda lah. Okay, awak boleh tengok video lepas ni. Ending lagi aku belum tengok, agak nanti aku letak lagi di ending. Kau ni kau, sorry tak lapuk, tak ada meja. Terlahan, takut rosak lagi. Sakit lah. Nangis aku. Aduh, lighting kejap sungguh pada juga. Dah kuning, dah gelap dah. Aduh. Salam tu lah. Bismillah. Wow, cantik. Tengok daripada luar comel dah packaging je. Kilap berair. Especially siapa orang luar daripada Terengganu ni tak faham bahasa aku cakap ni, aku tak faham banyak sebab aku nak buat video ni dah 1% lah, 50 bahasa lorak aku, 50 lagi bahasa baku lah. Ha, gitu je. Jadi atas kesesaan aku lah ke? Atas kesesaan aku, okay. Okay, sorry ya. Okay, dah baik dah, siap dah. Okay, awakmu dah bersedia? Okay, 1, 2, and 3. Jen. Yay, apa kita ada di sini? Zombie, dekat sikit. Zombie cookies. Yang tengah viral sekarang ni, yang kata sedap tu tak tepi lah. Sedap, siapa makan dah sedap. Terangguk lah, crunchy lah, bau pun sedap, sekali rasa nak lagi. So kita ambil satu dulu. Packaging ni zombie cookies, dia ada perisa red velvet. Yang ni version yang pertama lah. Versi yang pertama. Ya, tak esok lah. Sorry kalau awak dapat red velvet. Red velvet ni dia rasa macam kek red velvet. Aku tak pernah rasa kek red velvet. So tak apa, nanti aku rasa biskut ni. Rasa perisa dia red velvet. Dan and this is version yang kedua. Sorry, version yang kedua. Perisa yang kedua kita ada mocha. Okay, mocha ni macam rasa kopi mocha tu. Rasa gana, aku pun tak pernah rasa. So aku akan rasa lah biskut ni macam kita rasa perisa tengah makan makanan tu lah, perisa tu lah. Okay, first kita tengok ni packaging memang sangat-sangat cumil lah. Comel sangat. Okay, sebelum tu aku nak buat ambil gambar, nak buat thumbnail dulu. Sekejap. Okay, awak mau kita sama balik. Aku dah sudah dah ambil gambar buat thumbnail. So aku akan buka perisa mocha dulu. Dan kat belakang packaging ni dia beritahu, hey, belilah satu, kalau tidak saya makan otak awak. Zopek dia ketua zombie. Ni pok-pok dia ambil style zombie ke pisang ni. Ya, dan kat bawah dia kata rasailah keunikan dan kesedapan biskut mocha yang digilai. Digilai. Ramai, rangup dan sedap. Ya, cuba sekarang. Okey, awakmu cuba sekarang. Jadi kita tahu belakang ni. Awakmu tengoklah. Dekat sikit. Okey. And then dekat depan ni dia tulis biskut premium mocha. Mocha dah senang, premium mocha. Okay, kita buka.
sekarang. And kat atas ni adalah apa benda, Facebook, IG dan website dia atas ni. Ha, okey. Kalau apa-apa awak mau nak ke apa benda ke, nanti lepas habis aku review makan, aku review biskut ni, nanti aku akan kabar lah lebih detail macam mana awak mau nak beli, awak mau perlu cari siapa untuk nak beli ni. Okey. Buka lu makan dulu, okey. Kita rasa ni visa makan ni premium. Kena buka molek comel ni, packaging pun comel. Alamak, sayang pula kan nak buka. Kena, but kenapa face muka zombie ni? Cute pasal. Okay. Relax. Otak kamu sudah dikoyak oleh saya. Bismillah. Rasa lu. Oh, okay. Okey, tetap sini. Packaging dia ni guna sistem atau sistem lah, ada punya strip. Strip ni, so awak mu tak perlu lah bila nak buka tu awak mu cari bekah nak letak dalam bekah, tak perlu, tak perlu sebab dia tak masuk angin bila strip ni. Strip. Okey. Kita rasa tu. Oh, ada rasa moka je. Dah duit sesi tu. Bismillah, Allahumma kana fi ma zatana wa kina sabana. Sebab aku rasa moka ni, hak perisa baru ni, aku rasa rather big. Bismillah. Oh, this is punya biskut. Ia kecil je. This is, okay, bismillah. Sedap. Ya, ada crunchy. Sudah. Macam tu ya, rasa makan, kopi makan. Sudah. And last. Sebab aku bukan aku nak makan seorang je, aku akan bagi kau family aku rasa macam mana sedap kedok. Okay. Bismillah. Okay. Sedap. Okay. Awak belum boleh cuba rasa. Cuba rasa makan ni. Nice. And last, kita cuba red velvet pula. Okay. Okay, sedap. Sanggup. Okay, red velvet pula. Red velvet. Zombie cookies red velvet. Aku akan buka perisa red velvet pulak. Sama je kat belakang ni. Sama dia apa benda dia beritahu. Sama je. Kau boleh tengok. Depan ni dia tulis perisa red velvet. Okay. Bismillah. Comel je. Itu zombie ni. Kereta katung dia. Comel je. Macam mana rasa perisa red velvet? Kata rasa macam akut red velvet. Wow. Sorry, aku dah ingat nak tunjuk sikit. Macam ni. Nampak dok awak mu. Sorry kalau ada apa nanti. Kalau awak mu beli, awak nampak dah. Tapi terbanyak dah ni lah. Okay. Sekejap aku ambil sikit je. Yes. This is red velvet punya biskut. Okay. Belakang. Okay. Bismillah. Alhamdulillah, sedap. Nganguk. Aku tak pernah rasa bisa mocha ke velvet. Tak kisah lah benda tu dalam kapogan dia. Dah cake ke snack cake ataupun kopi mocha, tak pernah rasa. Tahulah. Kena rasa dulu. Perisa hot mocha berkabiskut lah. Benda
air mocha, benda kopi mocha dengan kek dengan rasa tu. Dah. Rasa rangup. Tapi ting kerangupan dia pun, dia pun nak buat tu memang susah. Memang susah kerangupan ni. Cik dengar kalau aku makan aku pun dengar. Takut dengar dia jauh. Rangup lah. Okay. So insyaAllah aku habis dah. Aku dah beri family aku rasa. Dan mungkin lepas-lepas ni aku akan repeat lah. This is biskut ni juga boleh kita buat raya. Puasa pun raya dah lama dah. So boleh jadi kuih juga untuk air kalau mana mikir nak benda nak buat kuih raya benda nak buat kuih raya nak apa ke, nak buat petok ke, nak buat buju ke, mikir sangat susah sangat. So senang buat umum beli je biskut daripada Zombie Cookies. Okay, then last kalau anak-anak dari aku wahai lah benda-benda gini, muka-muka gini, kata-kata ni jadi favourite duit main biasa lah, budak budak sama dengan aku. Bukan budak budak lah tapi suka gambar karakter je, soalnya zombie, comel. Okay, nice, dah langit. Aku tak boleh nak kata lebih sebab itu je. So kalau awak mau nak tahu lebih lanjut, lebih lanjut aku pun review ni nak rasa pandai tak pandai mana. Gitu-gitu je lah kata. Kalau awak mau nak tahu lebih lanjut, lanjut lagi sedap lagi kata. Kalau awak suah anak tak mau beli lagi Zombie Cookies ni yang aku review ni, awak mau boleh pergi tengok channel yang aku boleh suggestkan. Ada 4 channel daripada pandangan review diorang. Channel ya, yang pertama channel Ija Anwar, Jamimi Zamri, Nurul Nabiha and last Sati Azri. Dan diorang ni buat channel YouTube and then dia review makanan Zombie Cookies ni. So awak mau boleh tengok dua channel tu lebih lanjut lagi lah kalau mau rasa was-was tak mau beli lagi. So awak mau beli tengok lah apa-apa benda nak. Aku akan letak dah di description bawah ni. So kalau awak mau nak beli Zombie Cookies ni, awak mau boleh on the spot lalu boleh pergi description bawah ni video ni. Aku akan letak nombor telefon aku. Aku ni hanya dropship saja, bukan agent ke apa benda. Kalau nak jadi agent, agent dia ada dua agents. Kena bayar you orang lah RM150 and last RM50. Kat description ni aku akan letak lah ke pasal tentang Zombie Cookies ni. So itu saja untuk video kali ni. Aku minta maaf banyak kalau ada salah silap ke ataupun terkasar bahasa ke dalam video kali ni. Belum aku tutup video ni, aku harap awakmu subscribe channel ni. Subscribe channel Anok Ganu ni dan hidupkan butang loceng di sebelah subscribe supaya awakmu tak ketinggalan video yang aku akan upload selepas ni. Dengan serta like, share and comment. Comment untuk video kali ni awak mu rasa review aku okey dah ke dok. Awak mu rasa faham dah apa benda yang aku review produk makanan ni. Cuma aku nak improve slow and slow lah, step by step. Lagipun aku pun yelah baru lagi kan dalam channel YouTube ni. InsyaAllah lah lama-lama aku lacok lah dalam percakapan ke apa benda, dalam nak bahas tentang hal-hal benda yang aku nak buat konten. Okay. So itu saja video kali ini. Aku terima kasih banyak. Jumpa lagi di next video awak mau
Okay, bye. Assalamualaikum. Hashtag hidup mesti ada cabaran. Zombie Cookies, rangup, sedap gila. Dapatkan di seluruh cawangan Watson sekarang. Ooh, 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 ooh.